agenda nombor satu sekali. Ha, nombor satu ialah teng-teng-teng. Ho, ni inkubator yang Atuk duk nanti-nanti. Atuk dah beli-beli dah. Tuan tengok sini. Aras Jaya Inkubator. Ah, Aras Jaya Inkubator boleh masukkan 1,300 biji. Ah, tu. Aras Jaya Inkubator 1,300 biji. Tu dia ni. Kalau dulu yang ini, yang kuning ni 50 biji. Ha, ni 50 biji ni pun 50 biji. Kang bukan 50 biji dia lah. Bila kita bela Rhode Island tak boleh pakai ni. Telur dia akan melimpah. You probably crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, Jeremy. Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Atuk harap semua sihat walafiat dan bergembira. Okey, hari ni atuk nak kongsi, nak ajak tuan-tuan semua tengok macam mana atuk buat satu bangunan baru untuk atuk masukkan atuk inkubator dan juga brooder. Okey, peringkat pertama tu dah siap. Saya atuk pergi tunjuk. Peringkat pertama tu bahagian bata tu. Dan sekarang pun bumbung-bumbung dah sampai. Ah, ni bumbung C channel dia apa semua ni dah sampai. Kali ni atuk nak buat menggunakan besi. Ah, selalunya guna kayu apa semua kan. Kali ni lain sikit. Kita buat guna besi pula. Jadi maknanya ada dua contoh lah. Tuan-tuan boleh tengok. Satu rebah-rebah yang atuk buat daripada kayu, satu daripada besi. Okey. Kan jom kita tengok apa yang atuk dah buat dah kat sana. Okey, tuan-tuan tengok. Nampak. Atuk dah siap dah bahagian bata ni. Bahagian bata ni bawah tu atuk dah buat besi dia ni, bawah ni buat besi ya. Jadi kat bata. Okey. Nanti barang-barang dia, berapa banyak bata, berapa banyak besi, simen apa, nanti atuk akan tuliskan dalam bahagian dalam YouTube nanti. Yang tuan-tuan boleh tengok berapa banyak barang pakai. Tapi apa atuk nak beritahu sini, pertama sekali dulu atuk plan nak buat dua kaki bini bata ni. Ini sebabkan bata pun atuk order tak banyak untuk buat bahagian lain lagi. Atuk order buat satu kaki setengah pun dah cukup, pun dah boleh lah. Okay, dinding bawah dia dah siap lah, dinding bawah ni. Sekarang ni program untuk naik besi dia pula. Dah besi semua dah sampai. Okey. Dia nak buat. Ini saiz dia ni 10 kaki kali 20 kaki. Dalam ni nanti atuk akan berbuat pasir. Cuma di bahagian nak letak inkubator saja atuk buat simen sikit. Di ujung sana. Simen letak inkubator. Inkubator agak besar je lah. Yang boleh masuk telur 1,300 biji macam tu. Ini program program besar kan ni untuk menghasilkan ayam telur. DOC, anak ayam telur tu atuk nak hasilkan kat sini. Ini. Nanti dalam ni juga akan atuk buat tu brooder. Lebih kurang dalam 4 brooder macam itulah. Satu brooder boleh masuk 100 ekor. 4 brooder 400 ekor. Jadi saiznya bangunan ni 10x20 dah cukup. Nanti tuan-tuan boleh tengok peringkat yang kedua pula. Pasal kedua kita pasang dia punya besi-besi dia. Okey. Dan tu tutup keliling. Bawah atas dia aku tutup semua supaya tu tikus ke apa ke tak boleh masuklah. Sebab dia semua anak-anak dalam ni kan. Okey. Okey, jom. Sekarang tu nak start. Kesa kedua. Angkat barang dulu.
Okey tuan-tuan, hari ni hari Atuk nak penat dia punya tiang-tiang dia apa semua. Tuan-tuan tengok, Atuk dah ada pembantu sekarang ni. Ditambah nak buat satu hari tak larat lah. Kena pembantu. Tengok, dah buat dah dia punya bawah dia, kan nak atas dia. Kita mari tengok ni. Bawah dia kita kena pasang wall plug ni. Kita pasang wall plug. Supaya apa-apa hal dia tak tercabut keluar. Tengok. Okey, nanti aku sambung pula. Tambah buat lagi. Okey. Tuan-tuan sekalian, siang tadi ni kita dah buat kandang ayam kat sana, dah hampir siap dah. Sekarang malam ni pula Atuk yang geng Atuk juga, tapi yang ni hak lain punya. Ini kita nak buat bruder pula. Bruder ni saiz dia 2 kaki kali 4 kaki, lepas tu dia punya tinggi dia 1 kaki, lepas tu ada kaki. Jadi kau tuan tengok lah ni, bang, ni bruder ni Atuk dapat 4 4 bruder ni untuk masukkan dalam bangunan tu. Ok, kita start mai. Potong-potong. If I stay here just a leader needs a long guard. If I stay here won't you listen to my heart. Oh. Okey tuan-tuan, ni bruder ni dah siap dah semua. Aku nak buat 4 bruder. 4. Bruder dah siap dah. Ingat lagi malam esok aku sambung buat, siap lagi 2 bruder. Kalau tak siap pun malam lusa boleh siap. Siap 2 bruder, lagi 2 bruder, lagi 4. Ini satu bruder ni boleh masuk 100 anak ayam. Maknanya kita dah ready untuk 400 anak ayam. Sekali jalan. Okey. Hari ni aku nak berkongsi satu benda baru. Satu bangunan aku buat, baru buat, baru siap. Bangunan spesialnya. Jom kita tengok bangunan aku buat tu. Tapi sebelum tu, jom kita tengok ayam Rhode Island dulu. Jom kita tengok Rhode Island. Besar mana dah? Jom kita tengok. Atuk dah bela dah sebulan lebih. Sebelum tu pun dia dah sebulan juga, maknanya 2 bulan lebih lah, 3 bulan. Kita tengok. Ni dah. Kita tengok. Dia warna pun dah mula bertukar. Warna dah mula menjadi warna asli dia, iaitu tu warna chestnut ataupun warna mahogany. Itu bukan itu. Tengok. Dia mula nak bertukar pada warna asli dia. Tonton tengok ni. Ni warna asli ni. Ni dia gelap.
Haa, tengok. Tengok yang, 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 yang ibu. Ibu pun gelap juga. Haa, ini... Ini masuk 3 bulan lah. Ya? 3 bulan. Haa, 2 bulan lagi, dia dah bersedia untuk bertelur. Pada masa tu, berat dia lebih kurang. Lebih kurang yang betina 3 kilo. Haa, 3 kilo. Haa, 3 kilo tu sesuai lah untuk dia nak bertelur lah. Sebab kita nak telur dia paling kurang 50 gram. Itu terbaiknya, 50, paling kurang 50 gram. Sebiji. Telur komersial. Kita tengok. Ini pun dia dah, dah berehat-rehat. Ayam ni memang macam tu. Ayam ni dia tenang. Dia tak kelam kabut. Tengok, kita pergi dekat pun dia relax. Okey, jom. Sekarang kita tengok bangunan yang Atuk nak cerita tu. Kita tutup ni tu. Tutup. Okey. Mai. Mai sini. Oh, sekejap. Jom. Jom tengok pokok, pokok ubi. Pokok ubi Atuk tanam. Hari tu pokok ubi Atuk ni, angsa Atuk terlepas masuk dalam ni. Dia makan habis semua daun-daun pucuk ubi. Akhirnya tumbuh balik lah. Tuan-tuan tengok. Dah, dah mula tumbuh dah. Semua tumbuh balik dia. Alhamdulillah. Tuh. Sekejap lagi, kawasan ni redup. Penuh dengan pokok ubi dan juga pucuk ubi. Jom, 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 jom. Jadi. Mas. Okey, sekarang dia. Ini bangunan yang Atuk baru buat. Ni bangunan ni. Bangunan ni lain daripada selalu. Kerana bangunan ni buat daripada besi. Selalu buat daripada kayu-kayu kan. Ni daripada besi. Bangunan ni Atuk buat. Kalau tuan-tuan nak buat bangunan macam ni boleh. Tuan-tuan nak buat untuk apa pun boleh. Nak macam-macam serba guna. Tapi Atuk buat ni khas untuk nak bubuh brooder dan juga dia punya incubator. Anak ayam. Anak ayam tu lah Rhode Island tadi ni. Duk dah standby dah. Okey, kita tengok cerita bangunan ni. Kalau tuan-tuan nak buat bangunan yang macam ni, yang saiz dia 10x20. 10x20. Kalau macam Atuk dah buat ni, lebih kurang kos dia 6,000. Lebih kurang kos dia 6,000. Nanti Atuk tunjuk apa barang-barang dia yang menjadi kos dia 6,000 tu. Ini. Okey. Bila kita kos 6,000, kita dapat bangunan yang macam ni. Yang mana dia ada bawah ni kita buat bata lebih kurang 1.5 kaki. Asalnya tu nak buat 2 kaki. Tapi tak apa. Sebab tu nak guna tempat lain bata ni, aku buat 1.5 kaki saja. Tengok bata. Bata 1.5 kaki, bata pasir. Bawah bata pasir ni ada besi ataupun ada bubur besi. Lepas tu atas tu barulah kita letakkan ni. Besi-besi tu sea channel semua ni. Sea channel tu nanti tuan-tuan boleh tengok saiz-saiz dia dan berapa batang yang Atuk guna. Bangunan ni sebenarnya Atuk buat untuk nak letak incubator dan juga brooder. Untuk anak ayam nanti. Jadi kita menggunakan BRC ni saiz 1/2 inci x 1/2 inci. Pasal apa? Sebab kita tak nak ni kat bawah ni macam binatang kan. Kalau ular-ular yang menjalar apa masuk, tak ada. Dia ada ni, tak ada masuk lah. Lepas tu tiap-tiap tempat tiang ni, corner dia ataupun ada tiang, kita bubuh ni papan beluti ni, beluti ataupun kambing ni saiz 1x1/2 inci. Ni saiz semua kita bubuh, insyaAllah kemas lah, kemas. Maknanya susah dia nak kebuh-kebuh semua. Jadi kalau kita buat bangunan yang macam ni, bumbung yang paling sesuai adalah bumbung zinc lah. Bumbung zinc ni banyak jenis. Kalau dulu-dulu zinc yang saiz dulu tu dia terhad saiz dia 8 kaki, 10, 12 saiz tu. Tapi kalau zinc yang macam ni, dia panggil zinc kelang lah. Bumbung kelang, zinc kelang ni sebenarnya dia ada saiz yang macam Atuk sebut tadi. Dan dia boleh order sampai saiz 40 kaki. Tapi kena banyak lah buat bangunan, banyak-banyak gudang-gudang tu gitu. Tapi maknanya saiz dia ada banyak. Tuan-tuan boleh pilih nak saiz panjang yang macam mana kan. Dan cantik. Dia lebih cantik. Kawasan ni banyak monyet. Jadi monyet akan lari-lari kat atas ni. Kalau zinc biasa tu dia akan tenggelam-tenggelam, kemek-kemek. Tapi ini susah nak kemek sikit. Dan tuan-tuan boleh pilih zinc ni yang tebal macam mana. Tebal sekali ke, nipis ke. Begitu juga dengan sisi channel semua ni, boleh pilih nak yang tebal ke, nipis ke. Semua boleh pilih. Okey. Sebelum kita masuk tengok di dalam dia. Okey. Pasal bata sikit lagi. Bata ni lebih kurang Atuk order bata pasir ni 600 keping lah.
600 biji. 600 biji ni maknanya satu pelet. Satu pelet 600 biji. Memang ada lebih lah. Lebih. Kenapa lebih? Projek macam-macam. Jom tengok belakang. Hak lebih-lebih ni bukan ni, bukan. Terlebih saja bagi lebih. Ni. Nampak tak Atuk tak baca sini sebab Atuk buat tanaman-tanaman ni kunyit. Kunyit ni lebih kurang ada dalam 50 pokok di sini. Sebab Atuk perlu daun kunyit. Ada sahabat nak daun kunyit. Okey, dia tanam kunyit, nanti dapat daun kunyit. Kunyit dari serai, serai. Atuk tanam dekat-dekat sebab dia naik nanti Atuk nak ambil terus semua. Tanam balik. Ini kita tu bata tu Atuk order lebih. Pasir pun sama juga. Pasir Atuk order 3 skop tu. 3 skop tu lebih, kerana lebih tu untuk nak bubuh dalam reban ayam sama. Jadi order lebih sikit tak apa. Tak rugi. Lebih pun tak banyak, sikit saja. Okey, dinding-dinding dia ni bila kita dah bubuh dia punya BRC dia, dawai-dawai kan, kita Atuk bubuh yang ni. Ni plastik ni, kerana buruda-buruda yang dalam tu tak boleh kena hujan. Takut nanti kalau hujan tempiah kan. Jadi bubuh yang ni lah. Tapi angin-angin masih boleh lalu. Bawah ni pun angin boleh lalu. Udaraan atas pun masih boleh lalu lagi. Jadi dia tak berkuap. Angin boleh lalu. Okey, sekarang jom kita masuk dalam. Okey, kita dah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, Atuk buat tuan-tuan penjelajah. Bangunan baru. Ya, bangunan baru. 10 kaki kali 20 kaki. Bangunan baru. Ini sisi channel ni semua Atuk beli yang tebal. Bila tebal tak payah kembar. Pakai satu je. Setengah orang tu kena kembar dua kan. Tak payah. Ini pakai satu juga. Tengok, semua dia tebal. Ini dia punya beton atas ni pun semua besi. Senang. Pakai skru besi. Okey. Elektrik ni, Jering. Elektrik ni, Atuk tarik pada rumah Atuk tu. Lebih kurang jarak dia 80 kaki. Tarik, mai. Masuk dalam ni. Dalam ni Atuk buat pelak dia 4. Ni, power pelak ada 4. Power pelak ni untuk lampu dan juga bruder dan juga incubator. Ni kos tu lebih kurang lah. Lebih kurang dengan RM700. RM700. Kat tempat Atuk lah. Boleh dapat yang macam ni lah. Okey. Cukup lah. Lengkap lah. Jadi, dah laser trik dah ada. Semuanya dah siap. Okey, lantai pula. Lantai Atuk kacau simen dengan pasir tu. Bubuh kat jadikan lantai. Tanpa buat kepala dia. Tak perlu sangatlah kepala. Biar kasar sikit apa. Nak jalan senang takut licin. Sebab dia tempiah. Jika tuan-tuan tengok, ada bahagian yang Atuk bubuh plastik ni. Ada bahagian yang tak bubuh plastik. Jadi udaraannya masih bagus. Bukan dia berkulum tu. Okey, jom. Sekarang ni tengok ni. Ini Atuk punya bruder. Ni siap dah bruder, nampak? Bruder. Cuma Atuk nak buat lampu. Buat lampu. Dan mungkin Atuk tebuk lubang sikit. 1, 2, 3 lubang tu supaya angin dia boleh, angin panas boleh ada tempat keluar. Ni bruder. Satu bruder ni boleh masukkan lebih kurang 100 anak ayam. DOC tu 100. Boleh hidup lebih kurang 3 minggu dalam ni. 100 anak ayam yang mula lahir tu boleh hidup 3 minggu. Semata nak jual. Ni banyak ni. 1, 2, 3, 4. Dan Atuk akan buat lagi. Mungkin dalam ni Atuk akan bubuh 8 ni. Sebab apa? Kenapa nak kena buat sampai banyak-banyak ni? Sampai 8. Jom Atuk tunjuk. 1. Ini kira. Tapi sebelum tu Atuk nak tunjuk bruder ni incubator dulu. Ni, kita baca dulu pun Atuk pindah dari depan rumah, letak kat sini. Sekarang sebenarnya dia tak apa guna dah lah. Tak guna. Tapi yang ikri angsa masih guna lagi, nampak? Tu, ni celok angsa. Tunggu nak ni. Nak meletas. Okey. Sekarang ni yang agenda nombor satu sekali. Nombor satu ialah teng teneng. Ho, gerak. Ni. Incubator yang Atuk duduk nanti-nanti. Atuk dah boleh beli dah. Tuan-tuan tengok sini. Aras Jaya Incubator. Aras Jaya Incubator boleh masukkan 1,300 biji. Aras Jaya Incubator 1,300 biji.
So dia ni. Kalau dulu yang ini yang kuning ni 50 biji. Ha ni 50 biji ni pun 50 biji. Kang bukan 50 biji dia lah. Bila kita bela Rhode Island tak boleh pakai ni. Telur dia akan melimpah. Kena guna yang ni. Ha jom baca nak tunjuk. Untuk 1500 biji. Oh dia. Tu, kalau demam-demam mengatuk-atuk boleh duduk ni. Ha, nampak tak tu? Punyalah luas. Ni. Setiap satu tray dia macam tu. Ha. 1300 biji. Nanti dia ada automatik lah, dia berputar, dia naik, dia turun apa semua ni. Sudah special. Alhamdulillah. Inilah bila kita buat. Kita buat sedikit demi sedikit demi sedikit. Perlahan sembaik kita akan sampai lah ke peringkat yang kita nak tu. Ni. Boleh masuk 1300 biji, tuan. Nanti anak-anak dia sementara dia masuk ke bruder ni, dia duduk sini tu. Ah, pasal kita bubuh kat bruder ni. Tu dia. Idam apa yang atuk idamkan dah dapat. Alhamdulillah, syukur. Syukur. Ah. Kalau tuan-tuan nak cek incubator, atuk recommend lah. Memang Aras Jaya ni memang terbaik lah. Dia bukan takat dia, benda ni dia buat sendiri tuan-tuan. Dia buat, dia dah faham macam mana nak buat. Dan after sale service dia terbaik. After sale service. Dan dia selalu bekerjasama. Dia beritahu kita macam mana nak letak telur tu. Semualah, dia bukan takat jual barang. Tapi dia tunjuk dia nak guna barang tu dengan cara yang betul. Ni, Aras Jaya. Memang aku recommend sangat-sangat. Okay. Ya, inilah yang Atuk Idam idamkan dah dapat. Sahabat-sahabat viewer semua, Atuk dah tunjuk dah. Jadi kalau sahabat-sahabat viewer semua nak buat store ke, nak buat apa ke, yang saiz dia 10x20 ni, 10x20 lebih kurang belanja dia 6,000 lebih macam itulah. Harga sekarang dinilai ni 9 ni dapat macam ni. Boleh buat store, boleh buat garage, nak apa nama, macam-macam lah boleh buat. Telefon pun kalut boleh apa ni stok tak. Assalamualaikum. Stop dah. Hello. Sabar. Nanti saya mari. Jadi kan, macam ni. Atuk dah tunjuk semua dah. Sekarang ni atuk pun ada bahan nak pergi tengok sahabat tu, dia nak buka satu ladang lebih kurang satu ekar setengah. Nak ambil pandangan. Boleh lah atuk kongsi pandangan, okey. Atuk harap kita semua dapat manfaat daripada apa yang atuk cuba cakap ni, dan inilah sebagai satu punca kepada kita semua untuk lebih maju ke depan. Berkongsi. Berkongsi maklumat, berkongsi idea, berkongsi ilmu. InsyaAllah keberkatan akan sampai. Okay? Assalamualaikum. Bye-bye.